Terima kasih ya Mbak sudah mengikuti interview kali ini. Terima kasih ya, ya. Bu. Nanti dikabarin lagi 2 minggu lagi. Oh iya, saya tunggu kabar baik ya. Iya. Sukses. 2 weeks later. Halo Dinda. Halo Bu, ada apa ya? Ini dari Pak Broto sudah oke nih sama kamu sebagai social media specialist. Untuk offeringnya saat ini, kita bisa ngasih kamu di angka 7 juta rupiah. Apakah kamu oke? Wah Bu, ini masih bisa nego nggak ya? Soalnya kalau segini nggak ada kenaikan sama sekali dari gaji saya sebelumnya. Saya kan ambil di angka 9 juta Bu. Nah, karena posisi ini urgent dan Pak Broto suka banget sama pengalaman kamu. Gini aja, kamu probation dulu di sini 3 bulan. Nanti kalau udah lulus probation, baru kita adjust lagi salary-nya, gimana? Oh, oke deh kalau gitu. Many months later. Berna, ya, aku dapat info nih dari Pak Broto. Waktu itu juga mulai gaji. Pas rekrutmen kan bilang, katanya kalau aku udah lulus probation, aku bisa adjustment gaji. Gimana tuh Mbak? Nah, kapan aku ngomong kayak gitu? Nggak ada. Aku nggak ada ngomong kayak gitu. Kalau kamu mau naik gaji, ya nunggu penilaian tahunan dulu dong. Udah. Aku mau meeting. Udah. Gitu kagak bisa pindah.